Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Jaga Jawa Tarot ya. Untuk kesempatan video kali ini saya membuat video untuk reading zodiak Gemini. Gemini untuk sepanjang tahun 2021 ya. Dan sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih atas dukungan kalian semua ya. Dan untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe-nya terlebih dahulu. Dan langsung saja kita mulai untuk reading zodiak kali ini ya. Untuk reading zodiak Gemini untuk umum, karir, asmara, dan keuangan ataupun kesehatan Gemini di tahun 2021 ya. Oke, langsung saja ya. Ini sudah saya cocokkan tadi ya untuk meningkat waktu, dan ini langsung saya bacakan ya. Insya Allah di tahun 2021 akan banyak peluang buat Gemini ya, sehubungan dengan karir. Akan banyak peluang yang akan kamu dapatkan di tahun 2021 ya. Dan tetapi Gemini ini disarankan harus lebih mempelajari peluang-peluang yang akan kamu dapatkan di tahun 2021 ya. Jika Gemini itu tidak bisa jika Gemini tidak bisa mempelajari peluang-peluang yang didapatkan, maka justru di tahun 2021 ini Gemini itu tidak akan bisa merasakan perkembangan atas kerja keras kamu Gemini ya. Diharapkan kamu itu lebih mempelajari, lebih mencari informasi tentang peluang-peluang yang kamu dapatkan di tahun 2021. Agar apa? Agar kamu ini bisa tahu, agar pilihan yang kamu pilih antara peluang-peluang yang kamu dapatkan itu adalah suatu peluang yang tepat dan adalah peluang yang baik buat diri kamu ya. Dan tantangan di tahun 2021 ini bisa membawa banyak peluang buat kamu ya. Di tahun 2021 akan banyak tantangan yang akan dihadapkan kepada kamu, dan akan banyak peluang yang akan kamu dapatkan Gemini. Di tahun 2021 ini juga keuntungan yang akan kamu dapatkan itu lebih banyak dari sebelumnya ataupun tahun sebelumnya ya. Yang penting kamu itu bisa mempelajari tentang peluang-peluang yang akan kamu dapatkan. Insya Allah jika kamu tepat, jika kamu sudah mempelajari tentang peluang-peluang yang kamu dapatkan, dan kamu bisa mengambil keputusan tepat untuk memilih salah satu peluang yang dihadapkan kepada kamu, insya Allah hasilnya itu akan baik, dan keuntungan-keuntungan yang kamu dapatkan itu insya Allah akan lebih daripada dari tahun kemarin ya. Dan ini juga disarankan untuk Gemini di tahun 2021 juga akan ada sebuah naik turunnya tentang keuangan untuk Gemini. Untuk keuangan Gemini ini di tahun 2021 ini akan naik turun. Bisa dibilang kamu ini harus bisa kamu harus bisa kamu harus bisa menghandle atas keuntungan yang kamu dapat dan kerugian-kerugian yang akan kamu dapatkan. Jadi disarankan untuk Gemini ini agar kamu ini lebih mempelajari atas peluang-peluang yang akan kamu dapatkan, agar kerugian itu tidak kamu dapatkan, justru keuntunganlah yang kamu dapatkan. Karena untuk beberapa Gemini ini mungkin di tahun 2021 akan adanya sebuah kerugian ya yang akan didapatkan di tahun 2021. Karena di sini kartu ini terbacakan rezeki tentang keuangan itu akan bertambah di tahun 2021, tetapi akan ada juga sebuah kerugian untuk Gemini. Jadi lebih waspada di dalam pekerjaan, karir, apalagi tentang bisnis yang kamu jalani yang berisiko tentang uang ya. Kamu harus lebih berhati-hati ya untuk Gemini, agar kerugian itu tidak kamu dapatkan. Maka disarankan kamu harus lebih mempelajari atas peluang-peluang yang kamu dapatkan ya.
Karena kerugian ini akan datang secara tiba-tiba, ataupun kamu akan mengeluarkan uang yang lumayan banyak lah, dan itu akan secara tiba-tiba karena untuk keuangan di tahun 2021 ini keuangan kamu itu naik turun. Naik itu secara berlipat dan turun pun juga berlipat. Nah, kamu harus lebih waspadakan itu ya, agar kamu tidak kaget jika kerugian ataupun kamu mengeluarkan uang yang cukup lumayan lah, dan itu secara tiba-tiba ya. Maka sangat perlu untuk mempelajari setiap peluang yang datang kepada kamu ini ya. Kamu harus benar-benar memilih peluang-peluang yang akan kamu dapatkan, mana yang terbaik buat kamu. Nah, kamu harus lebih mempelajari itu ya, agar kamu tepat memilih peluang yang memang peluang itu terbaik buat kamu. Dan di antara April sampai September itu ada peluang buat kesuksesan Gemini ya. Antara April sampai September insya Allah akan ada sebuah peluang di dalam karir ataupun kesuksesan Gemini. Dan di pertengahan September sampai November justru akan banyak tantangan yang akan dihadapkan kepada kamu ya. Jadi kamu harus waspada ya. Kamu ya disarankan untuk mulai sekarang lebih mempelajari atas peluang-peluang yang kamu dapatkan ya, dan kamu harus bersiap-siap dan lebih waspada untuk antara bulan April sampai September, pertengahan April ya, di antara April sampai September dan September sampai November. Disitulah akan adanya sebuah keuntungan yang berlipat, dan disitulah akan ada sebuah kerugian yang didapat. Nah, kamu harus lebih waspada akan itu ya. Dan untuk untuk keuangan disarankan untuk Gemini ini di tahun 2021, kamu ini lebih apa ya, membuat daftar tentang keuangan kamu, tentang pengeluaran-pengeluaran kamu. Disarankan untuk kamu ini lebih detail mempelajari atas keluar masuknya keuangan kamu. Maka dari itu disarankan kamu harus membuat daftar tentang keuangan kamu, agar kamu tahu pengeluaran dan kemasukan yang kamu dapatkan di tahun 2021 ya, agar keuangan kamu itu bisa terkontrol. Maka disarankan, sangat disarankan kamu harus membuat daftar keuangan agar keuangan kamu itu terkontrol akan keluar masuknya pendapatan kamu ya. Dan di saat kamu membeli sesuatu yang mungkin dengan nilai yang sangat mahal, cobalah kamu ini mempertimbangkan ulang ya. Mempertimbangkanlah ulang terlebih dahulu saat kamu mau membeli barang yang mungkin harganya agak tinggi ataupun mahal ya. Kamu harus lebih mempertimbangkannya ulang, karena apa ya, karena takutnya jika barang itu sudah kamu beli, setelah kamu beli justru akan ada suatu hal yang tidak terduga ataupun yang tidak diinginkan. Maka dari itu, di saat kamu ingin membeli sesuatu yang menurut kamu itu mahal dan kamu perlu mengeluarkan uang banyak, nah disitulah kamu harus mempertimbangkan semuanya ya. Untuk pendapatan ada sedikit meningkat dari tahun kemarin. Memang di tahun 2021 ini insya Allah keuangan kamu akan meningkat ya, akan meningkat daripada tahun kemarin. Dan dari beberapa Gemini di tahun 2021 ini juga akan mendapatkan keuntungan yang lumayan besar lah dari kerja keras kamu. Maka kamu harus lebih berhati-hati di tahun 2021 ini agar kesuksesan, agar hasil yang lebih itu bisa kamu rasakan. Maka sangat perlu untuk membuat daftar tentang keuangan, tentang keluar masuknya keuangan ya, agar keuangan kamu itu terkontrol. Dan untuk kesehatan, kamu ini harus lebih menjaga kesehatan tubuh kamu ya di tahun 2021 ini, karena mungkin ada gangguan kesehatan di tahun 2021 ini. Dan itu bisa dibilang apa ya, dalam hal darah ya. Disarankan jagalah mata, perut, dan kamu ini disarankan untuk cukup istirahat ya, agar badan kamu itu fresh dan segar ya, agar kesehatan kamu itu terjaga. Dan disarankan terlebih, sangat lebih, kamu harus bisa menjaga mengontrol emosi ataupun amarah kamu di tahun 2021 ya. Oh ya, ini bisa, ini berapa ya,
perhatikan yang gangguan kesehatan tentang hal darah. Nah, kamu harus bisa mengontrol emosi kamu. Nah, mungkin di tahun 2021 ini kamu akan lebih banyak pikiran. Dan terlebih-lebih kamu harus bisa mengontrol emosi kamu di tahun 2021 ya. Ini bisa dibilang darah tinggi ya. Kamu harus bisa mengontrol emosi kamu agar kesehatan kamu itu terjaga ya. Yang selanjutnya untuk asmara. Asmara Gemini. Mungkin di tahun 2021 ini adalah momen spesial buat Gemini ya, dalam hal percintaan. Nah, di tahun 2021 ini momen spesial nih buat Gemini ya. Momen spesial buat Gemini, meski ini berarti kan tower terbalik. Tapi pilihkan disambungkan dengan kedua kartu ini. Mungkin di tahun 2021 ini memang akan menjadi momen yang spesial buat Gemini ya, dalam hal percintaan. Mungkin juga di tahun 2021 ini Gemini lebih banyak meluangkan waktu buat keluarga ataupun buat pasangan kamu. Di tahun 2021 ini kamu lebih meluangkan waktu, menghabiskan waktu dengan keluarga dan dengan pasangan kamu ya. Akan banyak roman keindahan dalam asmaramu Gemini. Yang jomblo insya Allah bisa mendapatkan pasangan, yang single bisa mendapatkan pasangan ataupun teman baru, ataupun bertemunya dengan orang yang spesial di tahun 2021 ini ya. Dan untuk yang kapal, kamu ini insya Allah hubungan untuk yang kapal ini lebih harmonis dalam menjalin sebuah hubungan. Insya Allah hubungan kamu untuk yang kapal ataupun berpasangan, insya Allah hubungan kalian ini akan semakin harmonis ya. Nah, cukup sekian dulu ya video kali ini untuk Gemini sepanjang tahun 2021. Semoga video ini bermanfaat dan berguna untuk kamu, dan jangan lupa untuk subscribe ya. Dan jika menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa untuk men-share dan membagikan video ini. Oke, jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.